Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali saya menyapa saudara-saudara di malam ketiga bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saya sekarang berada di pantai negara-negara Maghribi Tunisia, Afrika Utara. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun di antara kita, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memasuki surganya karena ibadah dan amal salehnya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak akan pernah memasuki surga Allah karena ibadah dan amal salehnya. Apalagi kita ini sebagai manusia biasa. Kenapa? Karena yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Jangankan itu, dunia dan isinya dengan seluruh nikmat-nikmatnya tidak akan pernah sebanding dengan ibadah-ibadah dan amal saleh yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ghufranaka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar WC Nabi mengatakan ghufranaka. Aku minta ampunanmu. Makanya ulama kita menafsirkan dan menerjemahkan kenapa Nabi kalau keluar WC mengatakan ghufranaka. Apa sebabnya? Maka mereka mengatakan bahwa ya Allah, dari seluruh ibadah yang pernah saya lakukan tidak akan sebanding dengan nikmat yang begitu besar. Begitulah terjemahnya ulama kita. Ternyata nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat buang air besar. Apalagi dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan apalagi kalau tidak bandingkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yadkhul jannata ahadukum bi amali. Tidak ada satu pun di antara kalian yang memasuki surganya karena amal ibadahnya. Berkata para sahabat, hatta anta ya Rasulullah. Sekalipun kau ya Rasulullah, Nabi mengatakan iya sekalipun saya. Illa may yatakammaduhu Allah bi rahmatihi wa maghfirati, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmatnya dan ampunannya kepadanya. Itulah orang-orang yang pantas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dari dasar inilah kita memahami bahwa dari seluruh ibadah yang kita lakukan yang namanya salat, puasa, haji, zakat kita dan amal saleh kita yang lain itu merupakan wasilah sarana untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah. Carilah sarana menuju kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Itulah yang namanya ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini. Itulah yang namanya salat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itulah yang namanya bacaan-bacaan Al-Quran kita yang kita baca selama ini. Dari sanalah kita bisa mendapatkan namanya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ini pula kita sebagai manusia tidak akan pernah merasa bahwa sayalah orang yang paling suci di antara seluruh manusia-manusia yang ada. Kenapa? Karena saya banyak ibadahku. La tuzakki anfusakum. Jangan sucikan dirimu. Liannallahu alladhi a'lam mahu azka minkum. Karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling suci. Makanya yang kita yang paling besar, yang paling banyak kita minta kepada Allah adalah ampunan dan rahmatnya ketika kita sujud, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Saya teringat dengan Syekh Mutawalli Syarawi pernah mengatakan seperti ini. Iza kunta sajidan, arti ucapannya seperti ini. Iza kunta sajidan, unzur ila nafsika fa innaka anta aswa'un nas wa adhallun nas. Jika engkau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dirimu. Engkaulah orang yang paling hina dan paling buruk dan busuk di antara seluruh manusia. Walakin idza kunta amaman nas fa innaka anta asyrafun nas wa innaka anta akramun nas. Jika engkau berada di hadapan manusia, maka engkau adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Beginilah cara kita hidup. Maka yang paling besar yang kita minta kepada Allah adalah
ampunan dan rahmatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.